Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Panglima TNI Kapolri. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seluruh masyarakat yang hadir malam hari ini dan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala perlindungan dan anugerahnya bagi bangsa Indonesia, sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus bertumbuh, walau dunia tengah dilanda berbagai krisis, ketidakpastian global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan ke depan tantangan yang kita hadapi juga tidak mudah. Berbagai bentuk krisis dan tantangan baru akan bermunculan, akan selalu datang silih berganti. Oleh karena itu, sebagai bangsa, kita harus selalu bersatu padu. Setuju? Harus saling menguatkan. Setuju? Harus saling membantu. Setuju? Saling tolong-menolong. Dan saling mendoakan. Untuk keselamatan kita semuanya sebagai sebuah bangsa dan untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah SWT agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju. Bangsa yang badatun, toibatun, warupun gobur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
pada kesempatan yang baik ini, marilah Wahi wabarakatuh. Maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wabarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walau an ahlil qura amanu wattaqaw lafatahna alihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kan yang amat sangat dahsyat sekali buat kita. Tetapi kemudian para pendahulu kita telah melakukan sesuatu yang bermakna dan berarti bagi kita sebagai penerus ini. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mereka berjuang dengan tetesan darah dan keringat untuk merebut harga diri itu, dan akhirnya sampailah pada puncak perjuangan yang sangat-sangat membahagiakan kita, yaitu 17 Agustus dengan diproklamasikannya proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Bung Karno dan Hatta. Itu titik awal dari bahwa kita sebagai bangsa ini punya martabat di mata dunia, bahwa kita akan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk menata kehidupan ini di masa-masa yang akan datang, untuk generasi dari generasi ke generasi. Kemerdekaan ini didapatkan dengan pengorbanan yang sangat-sangat mahal orang-orang penting di negeri ini, orang-orang hebat di negeri ini, orang-orang mulia di negeri ini yang akhirnya jadi pahlawan, telah menghias bumi pertiwi ini dengan air mata dan tetesan darah. Sungguh harumnya darah mereka, harumnya tetesan air mata mereka, sedihnya keluarga mereka. Kita yakin menjadi sebuah pahala yang besar untuk mengantarkan mereka menjadi syuhada. Tapi kalau sudah jadi, itulah pemimpin kita bersama. Bagaimana, setuju? Nah, kalau setuju, ya sudah, kita akhiri saja. Sekarang kita berzikir untuk munajat, mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, ada kurang, ada lebih, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.